Hey, what's up guys? Balik sama gue Hasan. So, jadi di video kali ini kita bakalan ke ekstrim motor sport gitu guys. Kita bakalan memodif tipis-tipis motor gue gitu guys. Nanti ada part-part yang akan gue ganti juga. Dan gue juga bakalan nemenin Limen ganti part-part dia yang patah karena keras kemarin. Dan ada dua motor teman kita guys yang keras kemarin, yaitu Digit sama si Asep, bakal restorasi juga di ekstrim gitu guys ya. Dan untuk pemesanan body, body-bodinya itu kan mereka pada bocel-bocel ya, pada retak-retak gitu guys. Jadi nanti di sekalian di apa namanya, dibenerin gitu guys ya. Dan pesen-pesen dulu di Giotto mungkin body-body ya, fairing kanan. Kalau si Gadget itu fairing, body fairing kanannya itu pecah guys ya. Tapi kalau si Asep lecet yang kiri sama headlamp. Tapi lebih parah menurut gua motor si William Gadget gitu guys ya. Jadi kita OTW stream guys, let's go. Oke guys, di sini kita udah siap-siap ya kan. Kita mau ke ekstrim dulu ini guys. Kita mau jajan-jajan lucu gitu ya kan nih. Kita udah rapi ha? Udah rapi banget nih. Jajan lucu namanya cuy. Iya benar. Oh, iya. Jadi jajan lucu. Ini ada Bro RC juga guys. Jadi kita bakalan jajan dulu nih karena motor itu agak diapakan, pengen jajan gitu guys. Jadi langsung aja kita OTW ke ekstrim guys ya. Sekarang gue udah di helm gitu, jadi gue bakalan langsung mau OTW ke ekstrim nih guys. Kalian mau tahu gue ada di mana? Nah, ini gue lagi bersendir bersama si Leon guys. Jadi motor gue sekarang tuh namanya adalah Leon cuy. Aduh, ini kok mata gue hitam banget ya. Kayaknya kurang tidur guys mata gue guys. Dah lah, tapi oke lah ya. Kita OTW gas ke nih. Gue gak masang kamera dulu guys karena berat gitu, jadi mager cuy ya. Terus kita udah di main cuy ya. Dia lagi memanasin motor ya gitu guys ya. Ini gue tadi belum, oh ya belum manas ya. Itu dia suara si Leon guys. Oke, okay. Jadi langsung aja kita OTW nih karena gue udah mau hujan juga guys. Kita langsung kesana aja guys ya. Nanti kita lanjut di ekstrim guys. Oke, okay, let's go. Oke guys, jadi gue sekarang kejebak hujan nih di Jakarta gitu guys ya. Dan ini aduh sayang sekali cuy. Mending kita uduk dulu gitu ya kan. Wah, seger sekali guys ya. Kenapa bang? Jadi gimana ini hujan ini? Ini orang-orang yang tolol. Tadi disuruh berhenti gak mau berhenti nih. Jadi hujanan tuh. Jadi samping gua ini ada yang bucin guys. Walaupun hujan-hujan tuh dari terasa hangat guys ya. Anjay. Ini Arsi tolol namanya guys ya. Dan satunya Putri tolol guys. Jadi kita bakal ke ekstrim nih. Sebentar lagi akan nyampe guys ya. Ikutin terus keseruannya. Let's go cuy. Anjay. Slebel. Oh. Oke guys ya, jadi sekarang gue udah ada di Extreme Motorsport nih bareng Silly Man dan Senjalokot ya guys ya. Jadi Sensei tadi lagi di dalam lagi mengkondisikan part-part yang akan dimodif gitu guys ya. Jadi mana sekarang sih? Mari kita lihat motor kita nih yang bakal kita ganti apa aja guys. Mau ini ya, si Li juga mau ganti part-part nih tertentu nih. Lu mau ganti apa aja kira-kira bro? Gua mau ganti triple cam sama apa namanya itu namanya? Sama apa bro? Master rem RCB. Anjay. Sama kaliper RCB. Anjay. Full carbon forgate. Anjay. Besok ganti lagi. Oke, jadi langsung aja nih kita lihat motornya guys ya. Nih kita lihat motornya kotor banget guys. Motor gua sama motor ini kotor banget guys. Kalian bisa lihat gitu ya kan nih. Nah, jadi perkiraan gua bakalan ganti footstep nih guys. Nih. Sepertinya ya, tapi gua masih bingung nih ganti footstep apa stabilizer gitu guys. Nah, ini tuh mau ganti triple frame yang ini guys. Dia mau ganti ini sama frame slider. Sama apa lagi tadi ya? Udah sih itu doang sih. Dia bakalan ganti decal juga gitu guys ya. Ini helm kenapa taruh di luar nih, helm lolot guys ya. Nah ini bekas crash kemarin guys, kalian bisa lihat. Aduh knalpotnya sayang banget cuy ya, ini sampai goyang kayak gini guys knalpotnya guys. Oke, jadi langsung aja nih kita masuk ke dalam, kita proses payment buat restorasi guys ya. Ini BTW si William belum datang guys, nanti kita tungguin dia datang gitu guys ya. Ini gue udah ganti, tapi si Eli belum ganti. Cuman si Arsi cuma ganti oli doang, guys. Nah, tapi ini kayak rada ngantuk gitu, guys ya. Ini rada ngantuk ini kayaknya harus diganti nih, guys. Tapi bulan depan lah ya. Terus sekarang kita kemungkinan ganti footstep dulu, gitu, guys ya.
kemungkinannya kalau nggak jadi ya mikir dua kali dulu, nanti kita lihat di Tokped dulu guys, apa aja nih yang bagus nih buat ganti-ganti ini. Karena gue ngebut willy-willy kemarin guys ya, nih air scoopnya hilang cover karbonnya guys, karena gue ngeganti satu set jadi dia copot gitu guys ya. Nih kotor banget motornya, gila-gila kotor banget nih guys, kayaknya belum dicuci nih. Bakalan cuci nanti guys ya kalau udah selesai dari ekstrim sini, karena masih hujan cuacanya cuy. Jadi kita proses beli-beli dulu gitu ya kan. Ngapain bang? Bang Senja ngapain bang? Jadi dia emang bucin banget guys sama CRC, tapi kita belum bisa bawa Karisma guys, karena Karisma lagi bobo anjay, bocan. Dia tuh kok siang-siang tuh suka bobo cantik guys ya. Di sini banyak motor-motor guys, kita review nih motor-motor nih, keren banget nih guys, miniaturnya nih. Nah ini dia guys miniaturnya, di sini ada Harley gitu ya kan. Wih ada H2 cuy, ini H2 kenapa taruh di lemari deh. Ada Brembo juga, ada GSX, gila. GSX lagi, guys. Wah, kenapa ada Ninja FI di sini? Dah lah. Ini ada rantai-rantai juga gitu kan. Ini ada motor-motor GP, guys. Ini ada R1, ada Ducati, ada apa lagi nih, guys? Ini motor apa, guys? Pengen tahu enggak, guys? Ini motor apa, guys? Boleh lah ya dikasih tahu lah ya. Oh. Jadi kita bakalan main PS dulu nih cuy. Skin PS-nya juga WR3 guys ya. Emang support WR3 banget gitu guys ya. Kita bakal ganti full set WR3 nanti kalau udah ada duitnya guys ya. Karena bulan ini tuh lagi dana nepis ya. Jadi kita harus menghemat cuy ya. Menghemat BBM dan irit BBM cuy. Tapi gue juga pengen ganti stabilizer juga. Gue pengen pasang stabilizer. Sebenarnya tuh banyak yang pengen gitu guys ya, kalau udah masuk di ekstrim itu pasti banyak banget yang gue pengenin gitu cuy. Tapi masalahnya ini ya, duit. Jadi kita harus mengumpulkan money lagi guys ya, money dan money guys ya, anjay. Jadi kita tunggu William, kita sekarang mau main PS dulu. Nih bakal gue kasih lihat highlights gue main PS5 seperti gimana guys, oke? Okay? Ini gue kayaknya sih keren. Gue jago guys, gue kalau main PS tuh jago. Tim sepak semua gue bantai, kecuali si Yoga itu koko itu emang ngeselin banget guys kalau udah main PS gitu ya kan. Nih, BTW ini dia parah kemana nih? Ke atas ya? Oke guys, kita ikuti di atas guys. Jadi Sili mau masang triple clamp nih guys. Kalian bisa lihat nih, triple clamp warna biru. Biru, karena I love biru. Anjay, nih di... apa? Dibukain langsung sama Mbak. Itu ya? Iya. Asik. Ini ya, warna biru ya. Tuh guys, gila keren banget guys, warna biru. Anjay. Jadi gue bakal ganti. Lu mau ganti juga enggak? Lu mau ganti enggak? Kalau lu mau ganti, gue ganti juga. Kalau sini ganti, gue bakal ganti juga, guys. Ini nelpon mah gue bentar. Weh, kemana duit hilang nih, duit? 50 ya? 2150, guys. Ini gue ngidam aku satu juga, cuy. Nanti kalau udah ada duitnya kita borong aja gitu guys ya, kita lain juga modifannya Sili cuy, karena dia tuh mulai song kasih paham nanti guys, modifan kita tuh bakal lebih overpower cuy. Anjay, kelas. Gue bingung guys warna silver apa warna hitam ya, tapi gagahnya hitam sih, hitam merah boleh sih, warna hitam merah guys ya, kita beli warna hitam merah cuy. Tapi gue tuh ngiram footstep gitu guys ya, footstep gue tuh rada-rada lolo cuy. Oke, kita cobain lagi guys ya. Tapi gue yang dia beli sekarang gue udah pada punya semua di motor gue guys. Kita udah punya semua ya, cuman dia motornya masih bot guys, karena banyak banget yang request kalau yang modifan guys. Oh tidak bisa, kita bakal upgrade terus guys biar makin heboh cuy ya. Asik, let's go cuy. Nanti kita lagi next pemasangannya di bawah guys ya. Oke, let's go. Menurut kalian gimana? Gue bakalan kalah atau menang guys soal modifan motor paling hedon gitu. Menurut lo gimana? Kita udah punya semua. Hah? Kita udah punya semua ya? Cuman dia masih baru beli guys. Gimana? Jadi sedangkan kita udah punya semua yang dia beli sekarang gitu. Jadi dia tuh kayak mau ngebalap gitu, tapi bakal kita balap lagi guys. Ini seru banget perang modif-modifan ya, anjay. Jadi gimana bang lu, apakah ready balapan hedon-hedon sama gua? Gua kemarin hedon emang kalah, kalau ya. Soal di tikungan. Alah, tikungan dek kucing, jatuh dia guys. Bot anjir.
tidak berhati-hati. Gua jatuh itu karena posisinya lagi awal tuh. Ya. Ban posisinya habis di steam, kena kick deh. Jadi alasan enggak. Pas putaran itu tuh enggak itu kering gitu. Alasan, guys. Motor gua aja enggak dikit. Itu enggak ada alasan, guys. Itu dikit enggak ada yang dikit, guys. Sumpah. Gua nikung. Cuman lu aja bot jatuh, guys ya. Sur. Satu kosong, guys ya. Wolot, guys. Guys, gua lagi mau fix. Oke, guys, jadi katanya si Asep udah nyampe di depan situ, jadi kita jemput aja nih karena takut salah gang gitu, guys ya. Jadi langsung aja kita jemput nih, guys, ke sana. Nah, jadi ini dia, guys, dia udah datang. Gila. Langsung aja ke sana. Yo. Asik. Ini nih, guys. Motor lolot ya gitu ya, crash kemarin, guys. Emang gak jelas banget mereka berdua, cuy. Dah. Ini kita lihat kondisinya sekarang, guys. Motornya. Waduh. Wede, gimana kondisi sekarang? Mantap, cuy. Aman skoy. Yoi. Gila. Ini gara-gara abang lu aja. Aduh, guys, nih. Kacau parah, guys, kondisinya, guys. Gak bisa lihat, guys. Tuh. Kondisinya parah-parah, guys. Ini kenapa sampai bengkok kayak gini, guys? So, oke lah ya. Ini kalau yang sebelah kanan si Asep masih operasi, masih rapi, guys. Cuman yang sebelah kiri si Gadget tuh. Wah, parah, guys. Gimana, bro? Udah sampai sini. Lu lagi. Ini aduh, ini motornya si William Bolt, dia masih di jalan, guys. Tunggu dia datang ya. Datang ulti. Kita ulti ya. Marahin sih. Kan lu semalam kan lu tahulah kronologinya ya. Iya. Tahulah. Begitu gua sama lu lagi sebelahan ya. Yoi, begitu gua apa ngeliat ke belakang mereka udah pada turu. Udah turu. Gua lagi sama dia sebelahan, Cok. Sebelah banget dia si tidur. Ceprak kancing gua yang dihantem anjing. Turu deh, guys. Nah, itu sekarang lagi proses penyemprotan. Gua enggak mau di depan Gadget tuh. Lu belakang. Kenapa tuh? Jung, lu kenapa tuh? Oh, gitu gua mending paling belakang cuma. Nyesel gua. Di tengah-tengah nyesel. Aduh, emang agak negatif, guys. Oke, guys. Nah, jadi sekarang gua lagi proses pemasangan Underburn dari WR3 nih, guys. Gila sih. Ini bakalan berubah tampilan banget nih kayaknya. Yoi. Yo. Ini sebelah kirinya masih kopong, guys. Jadi ya kita mau nambah futuristik silvernya nih karena stangnya silver, underburnnya juga silver, guys. Mungkin nanti di bodinya gue bakalan ngasih dekal putih lagi, guys, biar ada sun silvernya. Oh iya, guys, btw si William udah datang nih. Coba langsung aja kita lihat nih. Katanya dia udah datang nih, guys. Si William genjot nih. Anjay nih, guys, gila kerapatnya nih. Yo, aduh. Nani, siapa ini? Lah, ada William, guys. Yo, gimana kabarnya, bro? Alhamdulillah baik, karena dia kemarin jatuh, guys. Sekarang jadi lagi main PS, guys, nih ada kunang-kunang ya, kalau bisa lihat, guys. Merah. Oh ya. Ini mereka sedang istirahat gitu ya. Menunggu motornya pada beres, kok ngapain? Ini ngapain ini? Lu lagi. Bosen banget ya, lu kayak, guys. Ada dia lagi lu. Kenapa gitu? Oke, guys, ya, jadi motor gue ini udah beres gitu ya kan, pemasangan full stepnya nih. Jadi kali ini gue bakal gue spill gitu ya, guys ya, gimana tampilannya kalau udah pakai full step nih, cuy. Oke, sekarang kita lihat gitu ya kan, gimana nih tampilannya sekarang gitu, guys, nih. Nah, jadi gini, guys, tuh. Jadi lebih berwarna sekarang, cuy, ya, berwarna putih, cuy. Asik. Oke, kurang bagus, kurang bagus nih Angela. Nah, ini keren, guys, tuh. Wah, udah ganti yang WR3 nih. Tuh, ini pakai hitam aja, guys, ya, karena yang merah kosong, cuy. Gak apa-apa lah, oke lah ya. Jadi sepaket sama stangnya nih. Jadi stangnya silver, full stepnya silver nih, guys. Oke, jadi gitu, guys, ya. Kok sekian lah modif kali ini, guys, ya. Satu-satu aja tipis-tipis kita modifnya gitu ya, kan. Tapi nanti kita belum lihat motor asli gitu, hasilnya gimana gitu, guys, ya. Oke lah, guys, mungkin segitu aja gitu ya kan vlog hari ini, cuy.
hari ini kita ke ekstrim dan modif-modif tipis-tipis gitu guys ya, jajan-jajan lucu gitu guys ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. See you next video guys, bye-bye. Thank you for watching guys.